bacaan Alkitab pada hari ini dari Kolose pasal 2 EVB. Aku mau kamu tahu betapa perasaanku bergolak karenamu dan orang Laodikia, juga semua yang belum lagi bertemu muka denganku. Aku ingin hati mereka terhibur, terjalin rapat dalam kasih, dan mereka mencapai pengertian penuh dalam segala kekayaan serta kepastiannya, supaya mereka mengetahui rahasia Allah, Bapa dan Kristus, yang dalamnya tersembunyi seluruh harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Aku mengatakan ini supaya kamu tidak tertipu dengan hujah. Sesungguhpun tubuhku tiada di sisimu, namun rohku tetap bersamamu, dan aku sukacita karena melihat keadaanmu yang teratur rapi dan imanmu yang kukuh dalam Kristus. Kemerdekaan dalam Kristus, dari ayat 6. Oleh sebab kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, hiduplah melangkah dalam Dia, berasas dan terbina dalamnya, serta bertapak teguh dalam iman, sebagaimana kamu telah diajar, penuh melimpah dengan kesyukuran. Awasilah, jangan tertipu oleh orang yang menggunakan falsafah dan tipu daya yang sia-sia, menurut adat manusia, menurut ajaran asas dunia, bukan menurut Kristus. Dalamnya terhimpun seluruh ketuhanan berbentuk jasmani, dan kamu sempurna dalamnya, yang merupakan kepala segala perintah dan kuasa. Dalamnya juga kamu telah disunatkan dengan persunatan tanpa menggunakan tangan, yaitu dengan membuangkan segala dosa hawa nafsu dunia daripada tubuhmu melalui persunatan Kristus. Kamu telah dikuburkan bersamanya dengan baptisan, dan telah dibangkitkan bersamanya melalui iman dalam kuasa Allah yang telah membangkitkannya daripada kematian. Kamu dahulu mati karena melakukan dosa dan karena tidak bersunat secara lahiriah. Allah telah menghidupkan kamu bersama Tuhan dan mengampunkan segala kesalahanmu. Dia telah memansuhkan hukum-hukum bertulis yang menghimpit dan yang menghalang kita. Dia telah mencabutnya dan memakukannya pada salib. Setelah menumpaskan segala roh yang berkuasa dan memerintah, Dia mendedahkan mereka di hadapan orang ramai dan menunjukkan bahwa Dia telah menakluk mereka dalam salib. Oleh itu, janganlah siapapun menghakimi kamu tentang makanan atau minuman, hari raya, bulan baru atau hari sabat. Segala ini hanya bayang-bayang perkara akan datang, sedangkan yang nyata ialah Kristus. Janganlah ganjaranmu dikurangkan oleh seseorang yang pura-pura bersikap rendah hati, rendah diri, dan menyembah malaikat. Orang
orang seperti itu berpaut pada penglihatan-penglihatannya dan tanpa alasan menyombongkan dirinya dengan pikiran-pikirannya yang duniawi dan tidak berpegang teguh pada Kristus sebagai kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang dibesarkan dan dijalin rapat dengan sendi urat bertumbuh seperti yang dikehendaki oleh Allah. Oleh itu, jika kamu telah mati bersama Kristus daripada ajaran asas dunia, mengapakah kamu berkelakuan seolah-olah kamu hidup berpandukan kebiasaan dunia dengan mematuhi peraturan-peraturannya, yaitu jangan sentuh, jangan kecap, jangan pegang. Peraturan sedemikian melibatkan perkara-perkara yang lenyap setelah dipakai. Mengapa kamu masih menurut hukum-hukum dan pengajaran manusia? Peraturan-peraturan begini memang kelihatan seolah-olah bijaksana dalam pegangan agama yang dikenakan pada diri sendiri, sikap merendah diri yang palsu, dan pengabdian tubuh. Tetapi segalanya tidak menolong kamu melawan hawa nafsu dunia. Tuhan Yesus Kristus memberkati dengan penyertaan Roh Kudus. Sampai bertemu lagi di dalam bacaan Alkitab yang mendatang. Yakinilah penyertaan Tuhan, Roh Allah memimpin, menuntun, memampukan kita berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Firman Allah adalah kehendaknya. Makanya cintailah, kasihilah, mengadakan masa waktu membaca, mempelajari, merenungkan firman Tuhan Alkitab setiap hari. Alkitab, firman Allah, firman Tuhan adalah makanan rohani kita yang kita perlukan setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudariku, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi sebagian hidup kita, seperti udara yang kita hirup, seperti darah yang mengalir tubuh kita, supaya meneguhkan dan menetapkan, groom us, establish us, nourish us sebagai orang percaya. Karena firman Allah adalah kehendaknya. Hiduplah dalam kehendak Tuhan, hiduplah dalam kebenarannya. Sampai bertemu lagi. Shalom.